Adik, adik. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe Official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke? Happy watching. Ini dalam nggak, Pak? Nggak. Bapak turun? Iya. Hah? Iya. Ini dalam lho, Pak, kayaknya, Pak? Kalau tidak, nggak cetek, Neng. Hah? Kalau pernah, iya. Oh. Ini dalam banget kayaknya, Pak. Nggak. Kalau belas ini, nggak, iya. Pak, hati-hati, Pak. Dalam, lho. Turun. Pak, boleh aku turun nggak? Nggak boleh, Neng. Hah? Nggak boleh lintah. Banyak lintah? Banyak lintahnya. Aduh. Ih, beneran ada lintah. Pak, hati-hati, Pak. Ada lintah, Pak. Ih, lintah. Ih, ambilin nih. Pak, lintah, Pak. Bapak ngambil ikan di sini bahaya loh, Pak. Enggak, nggak apa-apa, udah biasa, Neng. Aduh, ini banyak banget lintahnya tuh. Udah biasa. Hah? Udah biasa. Digigit lintah udah biasa, Pak? Iya. Aduh, aku geli liatnya. Dapat nggak, Pak? Enggak. Kosong. Kosong? Ya, kalau dapat ikannya, terus dijual ke siapa, Pak? Ya, kadang-kadang tetangga. Tetangga? Ada yang beli ya, Pak? Ada. Kalau nggak ada yang beli, Pak? Ya. Masak? Dimasak aja sendiri. Oh. Biasanya Bapak dapat ikannya berapa, Pak? Kadang-kadang ada dua. Dua? Kalau lagi ada mana, sehari yang 10 ribu. 10 ribu? 10 ribu, Pak. Oh. Pak, itu tuh, Pak. Dapat, Pak. Ya, ya, emang. Hah? Ya. Aduh, nyampur sama sampah ya, Pak, ya? Pak, ini kerjaan Bapak kan resikonya berat banget nih, Pak. Apa Bapak nggak mau cari kerjaan yang lain gitu, Pak? Pernah dulu, Neng, cari kerjaan. Kerjaan apa, Pak? Kerja bangunan, kalau lagi ada. Kerja bangunan, ya? Sekarang udah tua. Bapak, masih pengen nggak, Pak, jadi apa tukang bangunan kayak gitu? Ya, pengen ya. Sekarang kan namanya kerja alat. Ha-ha. Kayu gitu kan. Oh, alat ini apa namanya, buat motong kayu gitu ya? Ya, mesin gitu ya, Pak, ya? Ya, kan dulu masih manual gitu serutnya. Sekarang udah ketinggalan, kalau yang gituan udah nggak ada yang ngurus lagi. Oh, jadi sekarang Bapak udah nggak ada yang manggil lagi ya, Pak, ya? Karena yang lain udah pada pakai mesin gitu ya? Mesin. Kalau Bapak masih manual pakai tangan, pakai ini ya, apa namanya? Berembusan. Pakai apa sih? Golok gitu ya? Kan dihasilkan dari kayu. Oh. Dulu. Bapak Mahmudin seorang pekerja keras. Sungguh tidak mudah perjuangan Bapak untuk menafkahi keluarganya. Setiap hari Bapak mencari ikan di danau, tempat yang sangat berbahaya. Banyak lintah yang bisa membahayakan Bapak. Namun, Bapak tak pernah menghiraukan semua resiko yang ada. Semua dijalani demi anak istri. Semoga hari ini Bapak mendapatkan ikan yang banyak. Amin. Aduh. Lihat ya, Pak. Hah? Ya. Aduh. Alhamdulillah ya, Pak, ya. Dapat banyak ya, Pak. Ini masih. Hah? Ya, alhamdulillah ini. Alhamdulillah ya. Ini gimana nih, Pak? Benerin jaringnya, Pak.
bingung saya. Sini sini Pak, ikan nih Pak. Oh. Ye. Dapat banyak, Pak. Alhamdulillah nih Pak, dapat banyak Pak. Iya Neng, kalau hari ini dapat itu ya. Biasanya kagak. Berapa kilo kira-kira Pak? Ada 2,5 kilo. Kalau dijual berapa ya? Jadi berapa ya? Nah, itu paling 20.000. 20.000. Iya. Ada apa Bu? Ini saya mau ini. Kenapa Bu? Kipas angin. Mau jual. Terus? Sama dua sokan, saya nggak punya uang. Oh. Anak saya mau makan ikan. Aduh, saya nggak punya duit ini, Bu. Ya. Loh, ini mah rusak, Bu. Ya, tapi kan masih bisa dibenerin kalau dibenerin mah. Gimana, Pak? Ya udah, kalau pengen ikan mah udah kasih aja, Neng. Hah? Udah kasih aja. Iya, biarin udah kasih aja. Separuh aja udah, separuh dikasih, kasihan sama anaknya Pak. Kan Bapak mau dijual juga. Bapak gimana udah, dong nanti enggak dapat uang? Kalau rezeki mah dari mana aja, Neng? Tapi kan kita juga capek, Pak, udah, ambil ini. Nih, kasih aja separuh. Hah? Udah aja kasih separuh aja. Ibu emang mau makan ya, ikan anaknya? Saya udah kasih nangis dari kemarin enggak makan ikan, mau makan ikan. Iya. Udah kasih aja. Tapi kan kita, Pak, dari udah, tadi aja, kita nangkep ini. Udah biarin dari mana aja, Neng? Hah? Biarin. Benar, Pak. Iya, udah. Pak, yang ini aja nih. Jangan yang gede dong, Pak. Udah, masa yang gede? Kalau ngasih gak harus yang gede, Neng. Jangan yang kecil. Tapi kan tadi udah, kita juga ya. Capek banget, ya, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Iya, ya, Bu. Kasih ya. Iya, ya. Tinggal dikit, Pak. Udah, biarin. Ibu, permisi, mohon maaf. Kenal Ibu Mariam nggak ya? Mariam. Istrinya Pak Mahmudin ya? Mahmudin. Lagi di kebun. Oh, lewat mana nih, Bu? Lewat sini. Oh, turun sini. Ya, oh. Sana. Iya, iya. Di saung ada. Oh iya, makasih banyak ya, Bu ya. Misi. Mana ya? Katanya di saung. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ya. Ya, maaf ganggu sebentar. Ya, nggak apa-apa. Saya mau tanya, ibu ya. Benar Ibu Mariam ya? Oh iya. Oh iya. Ya, saya Rima, Bu ya. Mariam. Jadi saya dari Jakarta. Iya. Ibu Mariam istrinya Pak Mahmudin. Ya. Betul ya? Iya. Oh iya. Jadi gini Bu, jadi memang saya ini datang dari Jakarta ya. Gitu ya. Ada teman-teman saya juga tuh di sana, ya, ya. Oh, ada yang di sana juga, ada kita rame sih datang ke sini, ini agak ngos-ngosan tadi jalan ke sini jauh, oh, iya. Tadi dari tempat Bapak, Pangkalan Pasir, oh dari sana, terus di sana ada teman saya, ya. Terus saya ke sini, Bu kalau berkenan sih tadi saya udah ngomong sama Bapak, ya. Emang mau ya lebih kenal lah sama ibu sama keluarga gitu. Ya. Boleh nggak? Boleh aja nih. Benar? Iya. Oh ya udah kalau gitu nih saya mau ngobrol. Ya. Kalau sambil duduk ntar ganggu ibu kerja ya. Jadi saya bantu nggak aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya bantu ibu aja. Ya. Biarin yang jat. Eh nggak apa-apa saya bantuin aja. Jangan ntar basah. Ih nggak apa-apa Bu kalau basah kan nanti tinggal dikeringin. Iya. Nggak apa-apa. Kebun sendiri ini Bu luas banget ya. Bukan, ini ibu buruh. Ibu mah gak punya kebun, gak punya tanahnya. Oh, buruh? Iya. Jadi kalau buruh gitu diupah gitu ya Bu? Iya, diupah. Ini ibu diupah berapa? Mohon maaf kalau saya boleh tahu. Seharinya. Seharinya 15 ribu, Neng. Oh, 15 ribu? Iya. Kalau 15.000 uangnya itu buat dipakai buat beli beras, buat jajan anak ibu, jajan sekolah. Oh. Emang ada berapa anaknya ibu, Bu? Dua. Oh, anak ibu ada dua. Iya. Udah besar-besar apa masih kecil? Itu yang SD satu, yang paling kecil. Mm-hmm. Yang satu lagi? Satu lagi umur 18 tahun, Neng.
Tadi kenapa kok ibu kayaknya sedih gitu? Iya sedih. Hmm? Sedih banget ibu Neng. Kenapa? Apa yang bikin ibu sedih? Anak ibu enggak dilanjutin sekolah. Loh katanya tadi sekolah SD. Itu kakaknya. Terus? Yang paling gede. Yang gede enggak masuk sekolah lagi. Cuma lulus SD doang Neng. Iya. Hmm? Apa yang dilakuin sama anak ibu selama enggak bantu-bantuin bapaknya. Neng, hujan, Neng. Hah? Yuk. Pulang. Berteduh dulu yuk. Oh gitu. Ini ya, siramnya berarti udah. Ya enggak usah disiram. Alhamdulillah. Udah hujan. Ya, ya, ayo, Bu. Alhamdulillah, dikasih hujan. Oh, ini apaan nih, Bu? Oh, ini bibit-bibitannya. Oh. Ini tanam, ini kacang. Selain berkebun gini, selain jadi buruh kebun gitu, apa lagi yang ibu lakuin? Ya, kalau malam ngemute, Neng, di rumah. Ngemute tuh masangin ini ya, apa yang buat baju gitu? Iya, ngemute itu, kerjain kerudung. Kalau malam. Ibu, kenapa kok kayak lagi ada yang dipikirin? Oh, mikirin ini hujan, Neng. Nenek kehujanan. Di sana, iya, gimana? Lagi ngangon kambing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, ini bocor di mana-mana. Iya. Ya Allah. Bocor, Neng. Gimana terus kalau bocor gini?